Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nukra Serandani Marbun dari kelas 12 ingin menjelaskan apa itu replikasi virus. Sebelum kita masuk kepada replikasi virus, marilah kita membahas apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil yang hanya bisa diukur dengan mikro. Dan virus merupakan organisme parasit yang dimana ia membutuhkan indang untuk bertahan. Jadi contoh virus berikut adalah. Oke, marilah kita membahas apa itu replikasi virus. Replikasi virus adalah pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus hanya bisa dilakukan di dalam sel inang karena virus mempunyai partikel asetular atau bukan sel. Jadi artinya virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu genetik dan selubung protein atau kapsin. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi oleh virus. Sel inang dapat berupa organisme unicellular atau bersel tunggal seperti bakteri, protozoa, dan multiseluler, atau bersel banyak seperti